Gabung grup neraka, pelatih Thailand sebut Indonesia tak bakal lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Sebelum kita lanjutkan video ini, mohon subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi menarik seputar sepak bola nasional. Tergabung ke dalam grup neraka, pelatih Thailand Warowot Srimakam memprediksi jika timnas Indonesia tak bakal lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Warowot Srimakam yang merupakan pelatih timnas Thailand U23 ini menyatakan jika langkah timnas Indonesia di Piala AFF 2020 kemungkinan besar hanya akan berakhir di fase grup. Seperti diketahui, Indonesia tergabung ke dalam grup yang sulit. Tim Garuda harus berhadapan dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos di grup B Piala AFF 2020. Indonesia untuk bisa melaju ke semifinal Piala AFF 2020 terbilang cukup berat, mengingat ada dua kekuatan sepak bola ASEAN, yakni Vietnam dan Malaysia, yang tergabung bersama mereka di grup B. Dalam wawancaranya kepada Siam Sport, Warowot Srimakam tak menyebutkan Indonesia sebagai tim yang bakal melaju ke babak semifinal Piala AFF 2020. Alih-alih menyebutkan Indonesia, ex-striker andalan timnas Thailand itu menyatakan jika Malaysia dan Vietnam merupakan kandidat terkuat wakil grup B di semifinal Piala AFF 2020 mendatang. Vietnam dan Malaysia seharusnya lolos dari grup B Piala AFF 2020, tutur Srimakam. Sementara untuk Thailand, Warowot Srimakam memprediksi jika negaranya mampu melewati hadangan Filipina, Myanmar, Singapura, dan Timur Leste atau Brunei Darussalam untuk mengamankan satu tiket ke semifinal Piala AFF 2020. Saya yakin timnas Thailand bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2020 bersama timnas Singapura, ujar Warowot Srimakam. Terima kasih dan sampai jumpa. Sebelum kalian nge-share video ini, gue ingatkan kembali, support selalu channel ini dengan cara mengklik subscribe, like, dan share agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi menarik seputar sepak bola nasional.